Kronos itu enak untuk bekerja. Sebelumnya kalau pakai kombi itu sangat susah untuk dikerjain untuk pakai traktor biasa. Pakai singkal itu lebih susah karena bekas tapak kombi itu, karena dalam-dalam kena kemarau, tanahnya kering lalu keras lah, bekasnya itu kan dalam, jadi untuk berjalan aja sudah susah, makanya harus pakai Kronos karena itu bekas kombi. Kalau musim penggarapan kayak gini, itu kan terlalu dalam, jadi nggak bisa pakai roda 4. Sebetulnya ada, Mas, yang pakai roda 4 tuh kayak junder, itu ada, cuma nggak bisa. Ya, mudah Kronos, karena kan tidak terlalu berat, pakai rodanya pakai roda besi, dan roda 4 kan pakai roda karet, otomatis nggak bisa berjalan. Kronos itu hasil cacahannya itu lebih lembut. Kalau pakai singkal kan otomatis sistem kerjanya itu singkal kan harus bangkol. Kalau kan cuma menggemburkan untuk mencacah, jadinya lebih praktis pakai lotari. Bisa untuk lahan kering juga, bisa buat bedingan juga. Kalau semangka harus pakai bedingan, jagung juga pakai bedingan. Kronos itu mudah berjalannya traktor, kan bisa diputar pakai roda belakang, jadi beloknya itu enak, ada tempat duduk, nggak terlalu lelah gitu loh, Mas. Kalau tempat traktor itu biasanya pakai mencak-mencak, ini kan duduk, jadi nggak terlalu capek lah, nggak seperti biasanya pakai gajak. Lotari itu kan sangat membantu sekali. Saya yakin pasti dia adakan suku cadangnya. Pasti ada.